Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau semua, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Arif Pantau, channel yang membahas informasi seputar dunia burung. Salam satu hobi. Kali ini kita berada di salah satu kios burung yang ada di Kalimantan, yang tepatnya di kota Banjarmasin. Dan letak kiosnya tuh ada di sebelah jembatan ya, atau sebelum jembatan, kalau dari arah timur jembatan Ikon Alala ya. Di sini ada satu kios yang sering mendatangkan burung-burung unik ya, atau burung-burung yang sering kita temui di pasaran, dan salah satunya yaitu burung konin. Jika di Jawa sendiri, konin ini memiliki harga yang relatif mahal ya. Untuk di Kalimantan sendiri ini serasa harganya sama dengan harga ciki-ciki ya teman-teman. Nah, gimana tidak? Kalau dari pemikat ya, untuk burung konin sendiri ini biasanya dijual dengan harga 20.000, dan ketika sudah sampai kios burung seperti ini biasa dijual dengan harga 50.000, itu pun sudah yang paling mulus ya, atau yang paling bagus. Dan untuk harga trotolannya khusus di kios ini juga sama ya, tidak ada bedanya dengan yang sudah metalik seperti ini. Dan yang paling unik di sini tuh burung konin nggak ada yang betina ya teman-teman. Jadi untuk yang betinanya biasanya dilepas oleh si pemikatnya lagi, yang dijual hanya yang jantannya saja. Selain itu burung konin di sini tuh stoknya lumayan melimpah. Hal itu disebabkan karena basic daripada burung konin yang ada di Kalimantan, atau populasi dari burung konin yang ada di Kalimantan tuh lumayan cukup besar ya. Sampai sekarang ini burung konin juga cukup besar. Dan bedanya lagi dengan yang ada di Jawa nih, burung konin yang dijual di kios-kios sini tuh biasanya memiliki bulu yang cukup bagus. Hal itu wajar saja karena kalau sampai di Jawa, burung konin ini kan harus melalui proses-proses tertentu, sehingga efeknya ada di bulu dan kondisi daripada burung konin ketika sudah sampai Jawa. Makanya burung yang ada di sini tuh sudah bagus-bagus, kemudian tingkat stresnya tuh tidak terlalu banyak jika kita bandingkan dengan burung yang sudah sampai Jawa. Dan mungkin teman-teman semua juga penasaran harga gacoran daripada burung konin yang ada di Kalimantan. Harga gacoran burung konin yang ada di Kalimantan itu hampir sama dengan yang ada di Jawa. Mengingat di Jawa sendiri untuk harga konin yang sudah gacor ini bisa mencapai 200 hingga 300 ribu, itu sudah paling mahal. Di sini juga segitu ya teman-teman. Mungkin 200 ribu sudah dapat. Hal itu disebabkan karena burung konin ini sangat mudah adaptasi, sehingga mudah sekali untuk bunyi ketika sudah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya mungkin hanya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Salam satu hobi.